kita mau sahur ya. Emang jam berapa sekarang? Jam 1:30. Ini ngapain lagi dimasuk? Ini muka-muka, kok muka-mukanya masih cakep-cakep sih? Hanya aku yang masih cakep. Iya, kita sekarang udah sampai di Surabaya. Ini mau turun kereta sebentar lagi. Sekarang pukul berapa, Pak? 1:30 dini hari. Ya sekarang pukul 1 dini hari, 1 lewat lah pokoknya. Kita udah mau nyampe stasiun Pasar Turi Surabaya. Jadi, tapi belum selesai perjalanannya, masih ada sekitar 4 jam lagi. Jadi kita harus nunggu 4 jam, harus nunggu sekitar 2,5 jam di Surabaya. Lalu kita akan melanjutkan perjalanan kemana? Jember 4 jam di kereta lagi. Iya, jadi sekarang kita sahur dulu. Keretanya sampai udah kosong loh dari Jakarta. Tadinya penuh, sekarang kita siap-siap mau turun. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Yeay, sampai. Apa coba? Sampai ketemu lagi di minggu depan. Amin. Di Jakarta. Jember. Dari stasiun ini dan lanjut ke stasiun Gubeng untuk menunggu kereta ke arah Jember. Itu kereta ke arah Jember tuh sekitar 4 jam. Jadi masih panjang ya perjalanannya dan nyampe Jember tuh bakal jam 8 pagi gitu. Oke, nantikan kami sampai di Jember. Yeay. Dari Pasar Turi kami pindah ke stasiun Gubeng karena kereta menuju Jember itu dari Surabaya itu adanya di stasiun Gubeng lama lebih tepatnya. Tapi karena ini masih pukul 3 ya. Masih pukul 3 jadi stasiunnya masih tutup, teman-teman. Masih nunggu sampai jam 4 subuh. Emang iya? Iya, kita iya. Keretanya 4:30. Iya, kita keretanya 4:30. Jadi ini gerbangnya masih dibuka sekitar 1:30 jam. Kita nggak bisa masuk, jadi kita ya udah ngegelandang aja di sini. Tidur, di kita mau nyari majikan dulu ya. Ini mau nyari majikan dulu. Kita mau nyari tempat duduk dan untungnya ini trotoar lebar dan ada taman, bangku-bangku taman gitu. Banyak banget orang yang ngemper-ngemper itu lagi mau nunggu stasiun dibuka. Ya udah kita ikutin aja mereka. Semoga sebentar lagi bisa dibuka dan kita bisa nunggu di ruang tunggu stasiun aja. Ya jadi teman-teman lagi nyari posisi buat tidur sampai jam 4:30, sampai jam 4. Ini yang bagian cewek-ceweknya, terus di belakang ada banyak orang ngemper-ngemper dan bagian cowok-cowoknya di sini nih. Kreatif sekali loh mereka. Luar biasa loh.
ganti jalur 5, jalur 5 dari arah selatan. Mata kita dan muka kita yang masih belum bisa terkontrol dengan baik, yes. Ya kan? Sekarang baru jam 8 pagi, jadwalnya kita jam 8 lewat 20-an ya. Iya, 8 lewatan gitu deh pokoknya. Dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini maksudnya parah banget. Penyesalan belum berakhir. Jadi jadwalnya sebenarnya dari jam 8 lewat 21 kita sampai di stasiun Jember. Yes. Cuma ada masalah sedikit nih. Iya, ada tapi sedikit. Tapi masalahnya cuma buat kita berdua. Iya, kita cuma jadi kita sebenarnya salah beli tiket. Jadi tiketnya kita satu stasiun sebelum stasiun Jember ya. Namanya stasiun Rambi Puji. Jadi seharusnya kami berdua tuh turun di stasiun Rambi Puji. Jangan dituruti ya. Jangan dituruti. Jadi mereka ini duluan beli tiket. Betul. Dan mereka beli tiketnya ke Jember. Dengan cara yang benar. Lalu mereka nge-share untuk mengikuti petunjuk mereka untuk turun di Rambi Puji. Jadi belilah kami tiket ke arah Rambi Puji saja. Karena gue tinggal copy paste. Sementara masih ada satu stasiun lagi gitu. Terus kita bingung sekarang mau turun di mana. Nah, buat teman-teman yang punya ide kira-kira kita bakal turun di mana? Terus di sini. Dan semua masalahnya sudah solve ya, ketika mereka nonton ini. Ya, sampai mana ini namanya? Jadi rencananya kita mau menyelundup saja satu stasiun menjelang lagi. Betul, biar kita bisa turun. Doakan kita ya, semoga kita tidak ditangkap. Betul. Jadi gimana tadi rencananya kita mau gimana? Bali, kita insyaallah ya. Kita mau ke restorasi. Mengumpet dulu, nanti kalau udah jalan baru kita nanti balik lagi ya, ngopi atau enggak beli minum aja ya. Doakan kami ya, semoga tidak ditangkap dan tidak bertindak kriminal. Kita harus baik-baik sebenarnya ya. Berapa lama sih dari? Jadi sampai jumpa di Jember. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan komen video sebelumnya. Ya mungkin ya, karena kan tadi kan kita turunnya saya kita bilang di Rambi Puji ya. Iya. Cuma kita tuh bisa menyusul dan akhirnya kita bisa turun di Jember. Untungnya nih ya, kita langsung berdiri dari bangku karena ternyata di Rambi Puji ada yang nempatin bangku kita. Betul, ternyata memang udah ada penumpang yang duduk langsung di tempat ini kita. Orang kita ini orang ini yang kita menyusup di kereta api, mereka sedang berikan ini bertindak kriminal di kereta. Ya, ya benar, sebenarnya kita baik-baik aja gitu dan memang alhamdulillahnya kursi di sebelah kita itu kosong ya. Jadi kita bisa duduk di sampingnya tanpa harus merugikan orang lain tentunya ya. Dan gitu. Dicurigai petugas juga. Tidak selamanya kejahatan itu merugikan orang lain. Itu hablum minannas urusannya sama Tuhan. Iya benar. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalnya mau kemana-mana hablum minallah ya. Tolong dicek lagi kalau misalnya mau naik kereta, tolong dicek tujuan akhir stasiunnya, jangan sampai terjadi kayak kami yang masih kurang satu stasiun lagi. Betul, kalau misal memang ada acara di make sure lagi ke panitianya kita turun di mana. Jadi jangan asal pesan tiket ya. Ya jangan asal bukan berarti nyalahin panitia nih maksudnya. Enggak ada. Kami menyalahkan kalian. Iya, karena mereka picik. Ya, karena kami ada salah jadwal yang salah sebenarnya. Karena dan kami itu salah pesan tiket. Kami salah pesan tiket gara-gara mereka. Untungnya sih mereka masih melindungi kita ya. Betul tadi. Betul sekali. Jadi buat teman-teman hati-hati juga di jalan ya. Ya, kita mau have fun di Jember. Dan ini orang ini adalah pengusaha.
masuk. Masih lo ya. Hai. Hai. Hai.